Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita akan mengkisahkan tentang manusia yang pertama kali masuk surga dan juga manusia yang terakhir masuk surga. Siapakah mereka dan bagaimana kisahnya? Tentu apabila kita cerita sorga, sehebat apapun orang menghayalkan tentang sorga itu, maka sorga adalah kebalikan dari hayalan kita, karena tidak ada yang bisa mensifati sorga. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, A'dadtu li ibadi salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh di surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Makanya kenapa kenikmatan yang sempurna itu hanya ada di sorga. Kalau Anda mencari kenikmatan di dunia, tidak akan ada yang sempurna, pasti ada batasannya. Tetapi di sorga tidak ada batasan. Kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah setiap harinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tidak hendak mengkisahkan tentang awsaful jannah, sifat-sifat sorga, tapi malam ini kita akan mengkisahkan tentang siapa orang yang pertama kali masuk sorga dan siapa yang terakhir masuk sorga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang pertama kali masuk sorga pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar wa ana awwal man yanshaq anhu al-ardu wa ana syafi'un wa ana awwalu syafi'un wa awwalu qari'u babil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah pemimpinnya anak Adam dan saya tidak sombong. Saya orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan dan saya orang yang pertama kali memberikan syafaat dan saya yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan disebutkan dalam Ashabus Sunan, ketika Nabi SAW mengatakan, dan saya yang pertama kali mengetuk pintu surga, fayaqul khazinul jannah, maka penjaga pintu surga berkata, manil qari', siapa yang mengetuk itu? Fa'akul, maka kata Nabi SAW, Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Maka kata malaikat penjaga surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla, karena wahai Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka satu pintu surga pun sebelum. Artinya dari sini, ketika kita ditanya siapa yang pertama kali masuk sorga dan yang membuka pintu sorga, maka jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia disabdakan Rasul, ya'ti alaikum zaman kadidu minaz zihan, akan datang zamannya di mana manusia akan berdesak-desakan di pintu sorga. Maka manusia berusaha untuk membuka pintu sorga tetapi tidak bisa. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, dari orang-orang yang beriman yang sudah diponis masuk surga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk
di antara barisan manusia mendekati pintu sorga, kemudian mengetuk sorga. Maka ketika ada yang mengetuk sorga, penjaga sorga mengatakan, manil qari', siapa yang mengetuk itu? Maka Rasul mengatakan, Muhammad Rasulullah. Maka malaikat penjaga sorga mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka, karenamu ya Muhammad aku dilarang Allah untuk membuka pintu sorga sebelum dirimu. Maka pintu sorga itu dibuka, maka Nabi SAW orang yang menginjak kakinya di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kalau dari kalangan laki-laki. Lalu siapa dari kalangan perempuan yang pertama kali menginjak pintu masuk sorga itu? Memang tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan siapa wanita yang pertama kali menginjak sorga. Tetapi ada hadis yang menjelaskan tentang keumuman fadilah wanita terbaik dunia yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sayyidatu nisa'i ahli jannah, pemimpin-pemimpin wanita ahli sorga. Tentu kalau pemimpinnya yang pertama kali masuk sebelum yang dipimpin, logikanya seperti itu. Lalu siapa pemimpin-pemimpin ahli sorga, wanita-wanita ahli sorga ini? Maka Nabi SAW menyebutkan empat wanita yang akan pertama kali menginjak sorga. Pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Asiyah bintu Muzahim, dan yang keempat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah wanita-wanita yang pertama kali menginjak sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun secara umum dari kelompok-kelompok manusia yang pertama kali masuk sorga berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Maka yang pertama kali dari orang-orang yang akan masuk sorga adalah mereka para fuqara, orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan bahwa yang pertama kali dari manusia selain Nabi SAW dan juga wanita-wanita terbaik dunia adalah fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin yang masuk ke dalam sorga sebelum orang-orang kayanya. Berapa jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya masuk sorga itu? Maka Nabi SAW mengatakan binis fi yaumin, setengah hari. Anda jangan bayangkan setengah hari di dunia. Kalau setengah hari di dunia enggak apa-apa, orang miskin dari pagi sampai duhur, orang kaya dari duhur sampai asar umpamanya, kan? Bukan itu. Tetapi hitungan setengah hari, kehidupan akhirat itu khamsumi'ati amin, sama dengan 500 tahun penantian. Jadi orang-orang miskin dulu masuk, kemudian belakangan orang-orang kaya. Kenapa orang kaya dibelakangkan? Boleh jadi karena hisab orang kaya itu lebih banyak dibandingkan hisabnya orang miskin. Ketika Nabi SAW bicara tentang harta, apa kata Nabi SAW? Maka yang ditanya dua perkara, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan, kemana kau dapatkan, dan kemana kau belanjakan. Tentu orang-orang kaya akan banyak soalan. Satu hari saja uang yang dibelanjakan itu kan kemana-mana tuh. Kalau dia orang jahat, maka Nabi SAW mengatakan malun salih lirajulin salih, harta yang baik karena dipegang orang baik. Artinya harta yang jelek kalau dipegang orang jahat. Jadi harta itu setiap hari dibelanjakan. Kalau seandainya satu hari bisa 100 kali belanja, maka 100 pertanyaan yang akan disodorkan. Itu yang membuat orang-orang kaya itu dilambatkan masuk surga dibandingkan orang miskin. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini secara umum manusia-manusia yang pertama kali masuk surga. Sekarang siapa manusia yang terakhir masuk surga itu? Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannati manzilatan." Sesungguhnya yang paling rendah dari penduduk surga dan yang paling terakhir masuk surga adalah rajulun sarafallahu wajha anin nari kibalal jannah. Seorang laki-laki yang Allah palingkan wajahnya dari neraka menuju surga. Kemudian setelah itu dia ditampakkan dari kejauhan sebuah pohon yang banyak buahnya dan di bawahnya ada mata air. Ingat, umniyatu ahlin nar, umniyatu ahlin nar artinya angan-angannya penuh neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alayna minal ma au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka memanggil-manggil penduduk sorga, berikanlah kepada kami setetes air yang Allah karuniakan kepada kalian atau makanan yang Allah telah berikan kepada kalian. Tapi penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin. Tidak mungkin, Allah sudah haramkan keduanya bagi orang kafir. Artinya bahwa angan-angan penduduk neraka itu ingin minum dari air dan ingin makan dari makanan, karena mereka sudah tidak pernah merasakan itu. Ketika melihat ada pohon dengan buah-buahan dan ada mata airnya, tentu pengen sekali dia minum dan makan. Maka dia pun kemudian mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu biar aku bisa bernaung di bawahnya. Fa astadillu bidilliha wa ashrabu min ma'iha, aku bisa minum dari airnya. Wa akaltu min thamariha, dan aku bisa makan dari buah-buahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairuha. Wahai anak Adam, seandainya aku kabulkan permintaan, kudekatkan kau ke pohon itu, kau bisa bernaung di bawahnya, kau bisa minum dari airnya, kau bisa makan dari buahnya, janji kau tidak akan meminta yang lainnya. Maka dia mengatakan, la ya Rab, la ya Rab, tidak wahai Rab, cukup itu bagiku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan orang ini ke pohon itu, kemudian dia bisa minum di bawahnya, dia bisa makan dengan buah-buahannya, dan bisa bernaung dengan naungannya. Tiba-tiba kemudian setelah itu dia melihat pohon lagi yang lebih indah daripada itu, lebih banyak buah-buahannya, lebih banyak airnya, lebih rindang naungannya, pokoknya lebih indah lagi. Maka dia mengatakan, ya Rab, dekatkan aku ke pohon yang itu. Fa astadillu bidilliha wa ashrabu min ma'iha wa akaltu min thamariha, biar aku bisa bernaung di bawahnya, minum dari air minumnya, makan dari buah-buahannya. Ya Rab, dekatkan aku ke pohon yang itu. Maka Allah mengatakan, taib, seandainya aku berikan, apakah engkau tidak akan meminta yang lainnya? Bukankah kau sudah janji tidak akan meminta yang lainnya? Maka orang mengatakan, tidak ya Rab, ini yang terakhir, katanya. Akhirnya Allah pun membuat perjanjian dengan dia bahwa pohon yang kedua adalah pohon terakhir dia meminta sesuatu kepada Allah. Setelah kemudian dia melihat berada di pohon yang kedua itu, maka rupanya dari situ dia nampak ada benteng pintu surga, dan dia bisa melihat di celah-celahnya keindahan surga itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rab, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke tempat yang indah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada anak Adam ini, tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hambaku, kau mau apa seandainya aku berikan kenikmatan kepadamu. Maka menghayallah dia, ingin ini, ingin itu, macam-macam. Ketika sudah habis mentok khayalannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, aku berikan kepadamu 10 kali lipat dari hayalanmu. Aku berikan kepadamu 10 kali lipat dari hayalanmu. Kemudian dia mengatakan,
Atastahzi'uni wa anta rabbul alamin? Ya Rab, apakah engkau akan mengejek diriku sementara engkau adalah Rab semesta alam? Maka tiba-tiba Allah bukakan gerbang sorga, pintu sorga. Maka dia masuk ke dalam sorga seolah-olah dia orang yang pertama menginjak pintu sorga, padahal dia orang yang terakhir itu. Begitu indahnya sorga sehingga melupakan segala keperitan dunia dan kengerian neraka. Itulah orang yang terakhir yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam sorga, seolah-olah dia orang yang pertama kali mendapatkan kenikmatan sebelum yang lainnya, padahal dia orang yang terakhir. Menunjukkan bahwa sorga itu semakin tinggi tingkatannya semakin indah. Dan tingkatan sorga itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para qari Al-Quran, pembaca Al-Quran, iqrah, wartaq, warattil, kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, tartilkan bacaanmu, naiklah sana, ambil tingkatan-tingkatanmu di sorga, dan engkau akan berakhir pada tingkatan sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam bahwa tingkatan sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran 6400 kurang lebih, dan antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Semakin tinggi tingkatan semakin indah sorganya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi sebuah pengetahuan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.